Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru seluruh Indonesia? Guru-guru hebat, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu guru hebat, izinkanlah saya pada kali ini untuk berbagi informasi atau berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru hebat mengenai komponen-komponen penyusun modul ajar di kurikulum Merdeka. Untuk menghargai waktu, kita langsung saja menuju ke slide selanjutnya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu guru hebat. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kita membahas tentang komponen-komponen modul ajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang konsep modul ajar di kurikulum Merdeka. Modul ajar adalah sebagai dasar penyusunan dalam persiapan pembelajaran. Ini merupakan rencana pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, komponen modul ajar ini yang kita buat nantinya itu tidak harus baku. Artinya disesuaikan dengan kondisi masa pelajar masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Walaupun komponen modul ajarnya lengkap, tetapi tidak semua komponennya itu kita gunakan semuanya. Sebagai guru yang bertugas di sekolahnya, tentu Bapak Ibu guru yang hebat tahu betul tentang situasi dan kondisi sekolah kita masing-masing. Oleh karena itu, di kurikulum Merdeka ini, kita sebagai guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita di sekolah. Untuk lebih jelasnya, kita akan secara bersama-sama membahas komponen-komponen modul ajar, yaitu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah informasi umum, di mana subbabnya yaitu ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Itu komponen pertama, Bapak Ibu guru yang hebat. Selanjutnya, komponen yang kedua kita kenal sebagai komponen inti. Subnya yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima target peserta didik, dan yang keenam pengayaan dan remedial. Untuk komponen yang ketiga, yaitu kita kenal dengan istilah lampiran. Yang pertama, lembar kerja peserta didik atau LKPD atau LKS. Kemudian yang kedua, bahan bacaan guru dan siswa. Kemudian glosarium mata pelajaran tertentu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tiap komponen akan dibahas di slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, untuk komponen pertama mari kita bahas secara bersama-sama, yaitu ada informasi umum. Poin-poin
yang ada dalam informasi umum. Yang pertama, identitas modul. Yang kedua, kompetensi awal. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, target peserta didik. Dan yang keenam, model pembelajaran. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Identitas modul itu mencakup tentang nama penyusun, institusi, tahun disusunnya modul ajar. Misalnya jenjang sekolah kita, apakah SD, SMP atau SMA, kemudian kelas yang diampu, serta alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini tentu saja disesuaikan dengan jam pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal ini menceritakan tentang konsep dasar yang dimiliki siswa sebelum belajar. Jadi ada semacam pengetahuan atau keterampilan yang perlu dikuasai siswa atau dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu dalam mata pelajaran tertentu yang kita bawakan, itu dengan mata pelajaran Bapak Ibu Guru yang hebat. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu di dalamnya tentang penguatan karakter dengan menggunakan 6 dimensi di dalamnya. Kemudian sarana dan prasarana, yaitu alat dan bahan yang digunakan dan materi yang digunakan sebagai sumber bahan ajar. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik itu kita bagikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal. Artinya kondisi peserta didik kita ini tidak ada dalam kesulitan belajar dalam mencerna dan memahami materi awal. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dengan kesulitan belajar. Seperti kita tahu, di kompetensi awal atau di diagnosa sebelumnya, ada anak-anak didik kita yang memiliki kesulitan belajar disebabkan karena gaya belajar yang terbatas. Hanya ada satu gaya, artinya peserta didik kita itu belajar dengan disesuaikan dengan karakteristiknya. Ada yang bisa belajar dengan audio, ada yang kesulitan dengan bahasa, ada yang kurang percaya diri, ada yang konsentrasinya susah dan lain sebagainya. Jadi itulah peserta didik kita dengan kesulitan belajar. Kemudian ada juga kita golongkan dengan peserta didik kita dengan pencapaian yang tinggi. Nah, golongan ini dapat kita lihat di mana anak didik kita mampu memahami dengan cepat materi yang kita berikan dengan keterampilan tingkat tinggi, yaitu memahami materi-materi yang bersifat hot. Model pembelajaran. Model pembelajaran ini berupa kerangka pembelajaran yang disusun secara sistematis atau menggunakan sintaks pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan materi yang kita bawakan, tentu juga menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita bawakan. Selanjutnya kita akan melangkah kepada komponen yang kedua, yakni komponen inti. Adapun sub-subnya, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah pemahaman bermakna, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan pemantik, selanjutnya yang keempat adalah kegiatan pembelajaran, selanjutnya yang kelima adalah asesmen, dan yang keenam adalah pengayaan dan remedial. Adapun penjelasannya dari sub-sub itu selanjutnya, tujuan pembelajaran mencakup hal-hal penting yang dipelajari,
yang kemudian diuji dalam bentuk pemahaman. Jadi, tujuan pembelajaran itu sangat penting karena akan menentukan kegiatan pembelajaran, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman peserta didik kita. Kemudian, pemahaman bermakna merupakan bahan informasi yang bisa diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan, atau informasi dari materi Bapak Ibu Guru yang telah diberikan kepada peserta didik kita itu nantinya bisa ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyatanya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Merupakan panduan peserta didik kita atau siswa kita untuk mencapai pemahaman bermakna dan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini semacam ada rangsangan, ada stimulan sehingga muncul rasa ingin tahu peserta didik kita. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup tentang langkah-langkah konkret yang ditulis secara sistematis sesuai dengan durasi waktu yang kita tentukan. Kegiatan pembelajaran ini rencananya ada 3 yang direncanakan atau 3 tahap. Yang pertama ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Nah, model pembelajaran itu terdapat di kegiatan inti, seperti model pembelajaran jigsaw, model pembelajaran picture dan feature, dan model pembelajaran example non example, atau model pembelajaran yang digunakan di kurikulum merdeka seperti inquiry dan discovery learning, project based learning atau problem based learning. Assessment. Untuk assessment digunakan untuk mengukur kemampuan siswa kita pada awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran itu kita kenal dengan istilah diagnostik. Kemudian selama proses pembelajaran itu kita kenal sebagai formatif, dan assessment atau di akhir pembelajaran itu kita kenal dengan istilah sumatif. Assessment yang kita gunakan itu bisa dalam bentuk sikap profil Pancasila berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman, atau penilaian sebaya. Kemudian bisa juga dalam bentuk performa, karya, kemudian presentasi, drama, pemeran. Nah, untuk kita sebagai guru IPS itu bisa misalnya dalam bentuk produk hasil karya, misalnya dalam bentuk presentasi atau hasil karya. Ada juga dalam bentuk tertulis seperti esai, liang ganda, isian, jawaban singkat, atau benar salah. Pengayaan dan remedial yang bagian 6. Pengayaan ini diberikan kepada siswa yang pencapaian tinggi supaya mereka bisa mengembangkan potensinya lebih optimal. Kemudian remedial itu dirancang untuk anak-anakku yang masih membutuhkan bimbingan, atau peserta didik kita yang masih membutuhkan arahan materi atau tambahan pelajaran yang sifatnya mengulangi materi pembelajaran. Komponen yang ketiga atau yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran ini mencakup sub-subnya seperti lembar kerja peserta didik atau LKS, lembar kerja peserta didik ini atau LKS ditujukan untuk siswa agar bisa mengasah kemampuan kognitifnya dalam suatu materi. Jadi ada lembar kerja yang dibuat oleh guru mata pelajaran dengan tujuan untuk mengasah kemampuan kognitifnya sampai di mana pemahaman materi dalam suatu materi yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah ada bahan bacaan untuk guru dan bahan bacaan dari peserta didik. Bahan bacaan ini digunakan
oleh peserta didik kita dan guru kita sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai dan digunakan sebagai bahan untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau di akhir pembelajaran. Itulah dari pembacaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu glosarium. Glosarium sendiri merupakan kumpulan istilah berupa penjelasan dalam materi pelajaran yang diurut menurut alfabet. Jadi ada istilah-istilah dalam pembelajaran kita yang kadang siswa tidak memahami, bisa dibuatkan semacam glosarium atau bala bentuk kamus. Tujuannya untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep materi yang kita ajarkan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri merupakan sumber referensi yang digunakan dalam membuat modul ajar seperti buku siswa, buku referensi, blogger atau blog, YouTube dan lain-lain sebagainya yang bisa dipakai sebagai bahan daftar pustaka. Nah, itulah komponen atau tiga komponen tadi yang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hebat Bapak Ibu cerdas. Salam bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.